Yang pertama, kekristenan sejati selalu dimulai dari terjadinya keterhubungan kembali antara kehidupan atau keberadaan individu orang percaya dengan keberadaan Bapa yang juga adalah Sang Raja segala Raja. Meski untuk mengalami kelahiran baru, pribadi Roh Kudus memegang peranan yang sangat dominan dalam kehidupan orang percaya, tapi seringkali Roh Kudus bekerja dengan memakai kehidupan seorang hamba Tuhan yang memang sudah hidup terhubung dengan realita keberadaan Tuhan atau kerajaannya untuk membawa mereka yang mau percaya tersebut untuk terhubung dengan realita kerajaan atau mengalami perjumpaan pribadi dengan keberadaan Bapa dan dipenuhi dengan kasih-Nya. Di saat itulah segala bentuk kebencian dan sifat mementingkan diri sendiri, termasuk berbagai bentuk konflik batin atau gejolak emosi negatif dalam hidupnya, dibersihkan secara tuntas. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Sebab pada waktu saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi, berusahalah supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati." Lalu dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9-11 juga dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Barang siapa mengatakan bahwa ia berjalan di dalam terang Kristus, tetapi membenci sesamanya, ia masih hidup di dalam kegelapan. Tetapi barang siapa mengasihi sesamanya, ia berjalan di dalam terang, dan dapat melihat jalannya tanpa tersandung di dalam kegelapan dan dosa. Sebab orang yang membenci sesamanya, mengembara di dalam kegelapan rohani, dan tidak mengetahui arah tujuannya, karena kegelapan telah membutakan matanya." Inilah salah satu alasan yang paling mendasar mengapa Yesus menegaskan bahwa jika kita tidak mengasihi saudara kita, jika kita tidak mengampuni kesalahan yang ia lakukan terhadap diri kita, maka diri kita pun jadi tidak menerima pengampunan dari Bapa. Matius 6 ayat yang ke-12 dan Matius 6 ayat 14-15. Karena dari sejak awal, ketika kita mengalami kelahiran baru, Bapa sudah memberikan permulaan yang baru dalam kehidupan kita. Dia telah menghapus segala bentuk kebencian dan sifat mementingkan diri sendiri yang selama ini menguasai kehidupan kita. Dari limpahan kasih yang ia curahkan dalam kehidupan kita yang mengalami kelahiran baru sejati, kita jadi kembali bisa mengasihi sesama kita secara tulus. Dan pada saat yang sama, kembali terhubung dengan keberadaan Bapa. Kembali ada aliran kehidupan ilahi yang mengkondisikan diri kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan jenis kehidupan yang ilahi. Yang seharusnya terus kita lakukan adalah menjagai dimensi keterhubungan dengan Bapa ini. Inilah yang akan membuat kehidupan sehari-hari kita jadi berbeda dan diistimewakan oleh Tuhan. Kita jadi terus bertumbuh dalam keilahian dan mengeluarkan buah-buah kerajaan dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes 15 ayat 1-8. Alasan adanya orang-orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru yang sejati, tapi kembali jadi menyimpan ganjalan, kecewa, pahit hati, ataupun memiliki berbagai emosi negatif lainnya di dalam hidupnya, adalah karena orang percaya yang bersangkutan berhasil didistract oleh si jahat. Tanpa disadarinya, iblis telah kembali berhasil menaburkan benih-benih kebencian atau mementingkan diri sendiri melalui berbagai peristiwa buruk yang ia alami. Iblis kembali melatih keberadaan orang percaya yang bersangkutan untuk kembali belajar membenci, belajar menyimpan sakit hati dan sebagainya. Dan semua hal tersebut otomatis membuat aliran air hidup dalam batinnya jadi tersumbat. Keterhubungan dengan keberadaan Bapa yang awalnya membawa dirinya jadi terus bertumbuh, secara perlahan tapi pasti
jadi rusak dan kembali terputus. Alhasil, jika orang percaya yang bersangkutan tidak segera membenahi kondisi hatinya yang sudah dilatih ulang oleh si jahat untuk menyimpan ganjalan terhadap sesamanya, maka orang percaya yang bersangkutan jadi menjalani kehidupan kekristenannya hanya sebagai suatu ritual keagamaan belaka. Tidak ada lagi kehidupan ilahi yang mengaliri dan menghidupkan dirinya. Orang percaya yang bersangkutan kembali menjadi sama seperti kebanyakan orang-orang lain yang hidup dalam kehidupan beragama yang meski baik, tapi tidak memiliki kehidupan ilahi di dalamnya. Amin.